Di tempatku entar malam ya. Pasti seru deh. Oh. Hai, teman-teman. Geser, cemen. Wah, pasti mereka enggak lihat aku. Mana kacamataku? Halo, ada yang bisa bantu aku? Sinar apa tuh? Ini punyamu? Bentar. Bisa ambil ini enggak? Masa aku megangin itu? Harus dibersihin nih. Nah, gini baru benar. Wah, hey teman-teman, Eli, selfie yuk, senyum. Oh, kalian emang paling oke. Hah, ada apaan tuh? Helikopter, siapa tuh? Makasih tumpangannya, aku suka yang heboh-heboh. Sulit jadi orang sekaya ini. Bosan banget belajar. Perhatian anak-anak, kita mau tes matematika. Aku cuma ngitung uang, bukan yang lain. Terserah, aku sibuk. Semoga aku lulus, aku udah belajar semalaman. Jangan ada yang ngobrol ya, ini soalnya. Ini dia. Aku punya joki buat ngerjain ini. Wah, pertanyaan bagus. Indah banget. Oh, aku lulus. Makasih mobil barunya. Aku pergi dulu ya. Sulit banget, tapi aku bisa. Beres. Sepadan sama uangnya. Bu guru, aku udah selesai. Makasih. Buang-buang waktu aja. Oke, tesnya udah ibu nilai. Ibu senang, Esi? Wah, aplaus. Yes, makasih. C, kok bisa? Hei, buat apa kamu dibayar? Gak tahu harus bilang apa. Nyebelin banget. Halo, Pak. Aku butuh kutu buku baru. Ini harus ditaruh di loker. Aku beneran butuh kunci. Hah, pintu rahasia? Kok belum pernah ngeliat ya? Aku mau lihat-lihat. Wah, lapangnya. Nyaman lagi. Akhirnya ada tempat baca dan belajar. Wah, aku baru tahu. Harus lebih sering kesini nih. Wah. Hai, Eli. Masa sih aku ngomong sama Justin? Aku nggak paham sedikit pun. Aku butuh relax. Untung ada tempat nongkrong eksklusif. Kamu butuh kartu emas untuk masuk. Aku lebih suka ini. Ah, tempat happy-ku. Saatnya senang-senang. Eh, kayaknya menarik. Wah, realistis banget. Hari yang berat, aku butuh relax. Ini tindakan keamanan terakhir. Kamu harus hati-hati. Wah, akhirnya kamu datang. Silakan duduk. Aku benci ngobrol sama asisten. Aku pengen dimanja. Oke, tinggal kupakein maskernya. Masker terbaik yang bisa dibeli. Terbuat dari emas. Kulitmu bakal tampil, wah. Yakin deh, karena emang semahal itu. Nih, bayaranmu. Aku suka kerjaan ini. Kok masih di sini? Ah, ini baru hidup. Bingung mau makan apa? Pilihannya banyak banget. Tapi, Pak, aku mau unicorn. Pelayan, pesen dong. Akan segera siap. Harus dong. Ini dia. Selamat makan. Kenapa aku harus di sebelahnya sih? Oh, nggak bisa gini. Pelayan? Makasih. Semuanya terasa kemurahan. Oh, yang ini sempurna. Makanannya, Nona. Seleraku tinggi. Lezat. Ini cuma buat Sultan. Apa? Hei, kamu. Uangnya, Nona.
buah emas. Lezat. Orang tajir begini banget. Lapernya. Aku harus makan. Tapi makan apa? Gak ada yang bisa dimakan. Aku tahu. Aku cocok pakai warna ini. Ayo berburu. Bagus dan segar. Kurasa ini fast food. Enak dan mudah. Makanan lezat. Aku suka laba-laba. Apa? Iya, aku lupa sama yang dua ini. Aku pengen pindah kerja aja deh. Saatnya tidurku. Saatnya siap-siap. Gak ada air. Terus gimana mau bersih-bersih nih? Paling enggak masih bisa gosok gigi. Siapa yang butuh sikat gigi? Segar, Min. Oke. Ini cukup. Pakai baju apa ya? Oke, ini lucu. Ya, ini juga cukup. Enggak. Kapal itu kekecilan. Bangun. Oke. Kayaknya aku harus kreatif. Wah, aku keren. Hei, bangun. Yuhu. Dia nggak tahan sama ini. Emas, mimpi yang indah. Kerja bagus kayak biasa. Itulah tugasku. Dah. Udah pagi. Mana ponsel makeupku? Halo, aku butuh bantuan. Apa yang bisa ku bantu? Aku harus tampil keren, pakein aku make up. Ada harganya. Mana bayarannya? Oke. Nih, serius? Gak bisa? Apa semua harus aku sendiri? Bosan banget. Oke, kita mulai sekarang. Hei, semangat dong. Lulusan pertama kita, Cheryl. Halo fans tersayang. Kamu lulus cuma karena ayahmu menyumbang kolam renang. Selamat. Ngapain sentuh-sentuh segala sih, Pak? Ih, aku gak suka ini. Aku pergi. Tepuk tangan untuk Cheryl. Berikutnya, Ellie. Pastiin fotoku bagus ya. Ini ijazahmu. Yeay, aku berhasil. Selamat ya. Saatnya selfie. Wah, imut. Oke, kamu boleh turun. Terakhir, kita punya Esi. Bahagianya. Cihuy. Ini dokumennya. Cuma itu. Aku udah janji gak mau nangis. Sini. Oke. Tenang. Kamu layak dapat ini, Esi. Wah, beasiswa. Yeay. Ayo, Esi. Ini hari terbaikku. Ingat cewek dengan sweater kuning terjelek itu? Iu, parah banget. Permisi, aku boleh... Mungkin mereka nggak ngelihat aku. Sekolah aja udah cukup sulit. Tanpa khawatir apa orang suka kita atau enggak. Aku ke kelas aja, jangan sampai telat.
Wow! Oh, hah? Apa? Eh, sorry. Ups. Yang bener aja. Apa? Lihat nih, bajuku basah. Blus kesayanganku rusak. Aku, sorry banget. Aku pergi aja ya. Parah banget gak sih? Dia emang paling parah. Dia akan kubuat jerah. Tinggal selesaiin PR, biar aku gak lupa. Dia bakal basah kuyup. Ini dia, dia akan jerah. Ini bakal keren. Ayo. Kena deh. Hah, sempurna. Oh, tidak. PR-ku rusak. Oh, aku benci gak populer. Hah, Sains, kamu yang terbaik. Aku suka kamu. Kalem aja, dia cuma cewek. Oh, oke. Ini hari yang pas. Kamu bisa. Saatnya berani. Dan sampaikan cintaku ke Wendy. Tarik napas. Lepas. Wow, aku beneran nyentuh dia. Wendy, permisi. Hai. Apa ada yang bisa dibantu? Aku mau bawain kamu bunga. Apa? Serius? Kamu ngasih aku bunga? Beneran? Wah, makasih. Sama-sama, aku lihat bunga itu dan jadi inget kamu. Kalau kamu suka botani. Oh, manisnya? Gak semanis kamu kok. Eh, ngapain dua cupu itu? Oh, apa? Wendy dapat bunga padahal aku di sini. Oh, itu cuma... Aku bahkan gak bisa. Aku jadi bete nih. Eh, apa yang di papan pengumuman tuh? Coba lihat. Jasa antar bunga. Ini bisa jadi jalan keluar. Menarik banget nih. Tok-tok, ada bunga buat cewek mujur di kelas ini. Apa? Wah. Yeah, aku selalu dapat reaksi itu. Seseorang di kelas ini akan dapat semua mawar indah ini. Wah, semoga aja aku bakalan keren nih. Bunga ini buat Wendy. Hah? Itu aku? Kamu hoki banget. Iya, bunga ini untukmu. Kamu ambil dulu, Gi. Oke. Ini dia. Makasih. Aku belum pernah dikirimin bunga. Mana harum lagi. Wangi banget. Makasih banyak. Seperti biasa, tipsnya. Eh, apa? Tips? Iya, aku kan cuma kurir. Nih, lihat topiku. Ayo, mana tipsku? Kurir? Tapi kirain kamu yang ngasih bunga. Aku cuma ngantar dari A ke B. Malu-maluin banget. Kenapa ini selalu menimpaku? Kurasa aku punya uang. Coba kulihat. Ini bukan uang sih, tapi mungkin bisa. Ini dia tipnya. Eh, yang bener aja. Apa nih? Tipsnya kancing. Sorry banget, aku gak punya yang lain. Oke deh, nikmatin bungamu. Aku cari kerjaan lain aja lah. Tadinya seneng, sekarang aku jadi bete. Aku gak mau bunga ini lagi. Oh, harusnya kamu lihat wajahmu tadi. Heh, Mindy, kamu mau bunga ini? Ambil aja. Hah? Tunggu, Kak, bunganya buat aku? Tentu. Oh,
Aku jadi ngerasa brengsek udah jahatin dia. Oh, sorry Wendy. Gak apa-apa. Oh. Ada yang ngeliat gak? Kamu ngadepin macem-macem orang di sini. Ah, sebaiknya aku profesional. Pesta ini bakalan seru. Wah, lihat bajunya. Wah, Mindy, kamu keren. Kamu tahu banget cara dandan ke pesta. Sepatumu aja bergaya. Tunggu. Kamu belum boleh masuk. Ada syarat tinggi badan. Kayak di taman hiburan gitu, cuma anak kecil dilarang masuk. Seriusan? Ayo, kami cuma ngecek apa kamu cukup tinggi. Berdiri di depan tembok ya. Coba lihat, pengukurannya lumayan tepat kok. Ah ya, kamu cukup tinggi. Masuklah, pesta menunggumu. Oh, hey John. Ntar kita ngobrol lagi, oke? Hai! Nakut-nakutin aja. Wow, kamu bisa gampang banget nyusuk nih. Ya, coba aku cek dulu. Apa ini baju mewah? Kaos kaki dan sepatu Keds terkini. Kamu ngerasa keren ya? Seriusan? Hey John, lihat dia. Iya kan? Oke, coba sini biar aku cek tinggimu. Oke. Jauh banget. Apa? Tapi pestanya? Sorry, kamu pesta di tempat lain aja ya. Apa nggak ada perkecualian untukku? Apa kamu bilang? Aku kok nggak dengar? Enggak, cukup. Kalau enggak boleh masuk, ya enggak boleh masuk. Pergi sana. Oh, kalau gitu tahu enggak? Kamu kelihatan serem loh. Sana. Dasar. Okelah, aku pergi. Enggak adil banget. Mungkin aku enggak pengen ke pesta bodoh itu. Pasti deh, di sana penuh orang jahat. Kayak dia. Terus aku harus gimana? Pasti ada solusinya. Heh, tunggu. Kayaknya aku ada ide. Yes, ini pasti berhasil. Kulepas aja sepatuku di sini. Dan gulung kaos kakiku ke bawah. Terus dilepas. Tapi harus terus kugulung. Lalu gulung hati-hati. Sampai bentuknya kayak donat. Ini dia. Nah, kaos kakiku udah padat dan rapi. Tinggal taruh di tumit sepatuku. Lalu selipin lagi kakiku ke dalamnya. Beres. Ayo diuji coba. Beda banget. Ide keren nih. Kaos kaki dalam sepatu bikin aku lebih tinggi. Ayo. Aku mau ikut pesta. Kamu lagi? Kan udah kuusir. Tunggu, coba cek tinggiku. Oke. Gak bakal ada bedanya kok. Tapi ya coba aja. Nah kan, tinggimu sama ke... Tunggu. Lebih tinggi? Aku gak ngerti. Kok bisa sih? Aneh banget. Aturan tetap aturan. Kamu boleh masuk. Woohoo! Yes! Pesta, aku datang. Masuk aja. Aku gak ngerti. Kok dia tumbuh secepat itu? Pasti punya gen super. Panas ya di sini. Apa cuma aku doang? Beb, lihat. Wow. Udah cukup. Aku gak butuh ini. Hey, dia kesini. Hah? Apa? 1 sen? Nggak worth it. Hah? Apa ini? Nggak mungkin, ini uang. Aku kaya. Astaga,
Ayo pergi. Ups, mending aku amanin dulu. Selanjutnya, saatnya gosok gigi. Hari ini bakalan menyenangkan. Saatnya ngubah tas boring ini jadi cantik. Hanya perlu beberapa hiasan mahal, lem bisa ngatasin semuanya. Warnanya lucu kan? Dan ini bahan kulit. Sekarang pegangannya, bagus. Harusnya bakalan pas. Nah, langsung masuk. Tada! Cantik kan? Dibuat khusus untukku. Selamat hari Senin. Huh? Wow, tasmu keren. Punyaku? Huh? Wow, maaf. Itu tas kertas. Pantes aja bolong. Maaf ya. Aku duduk aja deh. Selamat pagi. Saatnya menghitung uangku. 800 harusnya cukup. Bikin bad mood aja deh nih. Terus gimana dong aku bawa barang-barangku? Tas yang bagus. Ih, jahat. Kamu denger nggak tuh? Si kantong uang ini ngeledek kita. Kantong uang? Jangan dengerin. Dia iri aja. Aku sayang kamu. Tunggu. Lihat ini. Saatnya mengubah situasi. Maaf ya, Pak Gajah. Aku mau permak kamu. Gunting di sepanjang jahitannya. Lalu keluarkan isiannya. Jahit lagi dengan ritsleting. Masukkan tali di belakang kepala. Lalu ikat jadi simpul. Halo, tali. Gak lucu lagi kan sekarang? Wow. Tas baruku nih. Semua barangku muat. Wow. Makasih, Pak Gajah. Kalau kamu mau juga. Maaf, ini satu-satunya. Dan ini punyaku. Yah. Boleh ku beli nggak? Nggak. Haduh. Tapi kalau dipikir-pikir. Hah? Oke, setuju. Ini luar biasa. Yap, bener. Kamu bisa nyantai di sini. Pas banget. Senang berbisnis denganmu. Oke, hari baru lagi. Nah, aku harus bawa buku apa ya? Hah? Bahkan lokernya pun berkilau. Ada banyak uang dan balok-balok emas. Serius? Nggak bisa pergi tanpa jam tangan emasku. Harus selalu mewah, baby. Oh, uang ekstra. Boleh juga. Pasti menyenangkan. Tapi lokerku... Nggak ada logam mulia. Cuma ada noda-noda. Udah berapa lama ini di sini? Oh, halo, Pak. Beri aku keberuntungan hari ini. Hah? Ngapain kamu di sini? Gah. Halo? Sarang laba-laba lagi? Jijik. Tapi kenapa? Oh. Oh, ini. Kaos kaki. Ya, tadinya. Benda apa ini? Aneh. Aku benci barang murahan. Bikin aku stres. Tunggu, emang ini punya aku ya? Hei, itu sejenis hewan pengerat. Ya ampun. Yah, oh bagus. Apa itu? Aku inget nyimpen tisu toilet di sini. Yeay. Wow, oke. Hei, ini seru tau. Aha. Empuk juga. Buku catatanku, ditinggal aja deh. Yuk masuk kelas. Astaga, orang miskin emang aneh. Hei, lidahku panjang juga. Gak perlu filter kalau udah pakai make up. Letakkan HP kalian. Mari kita mulai. Jangan lupa aturan nomor 1. Baiklah. Oke, kalau begitu. Aku benci kelas ini. Aku tahu harus apa.
mulai dari wajahku. Tapi ini baru permulaan. Ini sisiku yang lebih cantik. Kelihatan nggak kalau ini HP-ku? Hei, HP-mu! Pak! Pak Guru, Pak Guru! Juli melanggar aturan! Lihat! Nggak ada apa-apa kok. Hah? Kamu emang suka ngadu ya, Miles? Aku menang? Nggak adil! Tapi aku juga bisa jadi pintar. Aku hanya perlu pensil dan lem tembak. Oleskan lem di sepanjang salah satu tepi casing. Lalu tempelkan pensil di atasnya. Dan tambahkan lebih banyak lagi. Sempurna! Oke, ini dia triknya. Saatnya pertunjukan. Kocak nih TikTok. Taruh dulu deh bentar. Kamu aman, Miles? Oh iya, Pak. Lagi ngerjain tugas. Bagus. Waktunya ngecek Instagram. Aku jenius, kan? Hah? Iri ya? Hampir selesai. Udah waktunya makan siang ya? Kenapa gerasa-gerusu gitu sih? Aku serius kalau soal makan siang. Lihat nih. Kok agak jijik ya? Aku udah gak sabar. Udah pengen kumakan waktu aku bikin tadi. Sepotong roti utuh. Dan aku punya selai berlimpah. Aku pilih warna merah hari ini. Untung nemu ini di tempat sampah tetangga. Kok ada yang buang-buang jelly? Tapi bukan aku. Ini pasti enak banget. Oh iya. Yeah. Momen yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Wow. Saatnya makan. Huh? Cheers untukku sendiri. Seenak yang kubayangkan. Yah, terserah deh. Punyaku jelas lebih bagus. Kenalin, masterpiece emasku. Cantik sekali. Wow, kemarilah burger. Ada keju emas ekstranya juga. Keju emas ya? Beli di mana yang kayak gitu? Permisi. Nggak ada sopan santunnya. Oke, selamat makan. Hah? Aduh, emasnya lupa dilelehin. Lihat. Apa itu? Gigimu? Aku harus ke dokter gigi. Baiklah, anak-anak. Bisa kita mulai? Hah? Selamat datang di kelas seni. Wow, keren. Bagus sekali. Oh ya, waktunya HP. Halo, anak-anak? Kalian dengar? Anak-anak! Kenapa pada sibuk sama HP sih? Cukup! Hah? Apa? Suka banget main HP ya? Kita akan bikin casing sendiri hari ini. Paham? Ayo mulai. Oke. Casing HP. Punyaku mau pakai ini ah. Lucu banget. Sama kaki kucing. Bahkan, aku punya ide bagus. Pertama, mari kita tuangkan lem. Lalu tempelkan kaki kucingnya. Semua temanku bisa muat di sini. Dan favoritku di atas sini. Selesai. Kalian senang, teman-teman? Kayaknya mereka suka. Lumayan. Tapi aku harus bikin punyaku. Oh, aku punya sisa emas. Dapat dari mana tuh? Lihat ya. Keluarkan yang mewah-mewah. Harus ada berlian dong. Berkilau banget. Aku mau pasang di semua tempat. Misi selesai. Gimana, cantik kan? Terang banget. Sudah selesai? Wah, Bapak suka. Kreatif sekali, Miles. Juli? Lumayan berkilau, kan? Iya, tolong agak digeser. Seandainya aku bisa beli kacamata hitam.
Ya, buat aja kesepakatannya. Oh, halo sayang. Ayo sini ikut papa. Gemoy. Oh, halo. Ew, bayi gak keurus. Oh, anak kesayangan mama. Mama kangen. Oh ya ampun, jangan nangis dong. Ada mama. Semua aman terkendali. Bayi tajir dan bayi bokeh, udah saatnya mereka tumbuh. Umurnya tinggal ditambahin beberapa tahun kan? Ini dia, lumayan. Keadaan mereka bakal jadi gimana ya? Aku tahu harus gimana, masukin ke sekolah. Sekolahnya kelihatan bagus, pasti bakal seru tuh. Firasatku udah nggak enak nih. Kamu dulu aja, kayaknya ini ruangan kita. Ya ampun, lihat ruangannya deh, berantakan. Duh, kayak kapal pecah, mending dirubuhin aja. Gak bener nih, ya kali kita tinggal di ruangan kayak gini. Gak apa-apa. Ew, kok dia mau tinggal di sini sih? Pasti dia cowok miskin. Wah, ada sapu. Kayaknya kita bersihin tempat ini. Jaring laba-laba gampang banget dibersihin kok. Sampah kertas nyecer di mana-mana, tinggal diambil juga bersih. Oh, mending koran ini dibersihin aja. Mulai kelihatan rapi, masukin ke tong sampah semua. Kenapa ada banyak tali sih? Oke, saatnya nyiapin tempat tidur. Ini baru namanya nyaman. Oh, Lizzie, ruangan ini cukup buat kita berdua kok. Dih, males banget. Masa aku harus beresin ini sendiri? Halo? Ya, aku perlu bantuan buat beres-beres nih. Halo, Kak. Aku cleaning service yang tadi dipesan. Hah? Bentar deh. Muka dia mirip kayak Liam. Kamu, tolong dong beresin ruangan ini serapi mungkin. Gampang aja, gak masalah. Sok cakep banget, sumpah. Yang penting kerjaannya beres deh. Semua sampah ini harus dikumpulin. Permisi, Kak. Kerjaannya udah beres. Oh iya, duit. Kenapa sih semua orang perlu duit? Ya udah, ambil nih upah buat kamu. Oh, masih kurang. Oke, bentar. Nih ambil, segitu udah cukup kan? Udah, pergi sana, aku mau nelpon lagi. Ya, tolong taruh di situ aja. Bagus, kayak yang ku mau. Sana pergi. Oh, tempatmu udah beres. Makin rapi. Kayaknya udah waktunya lahiran. Kamu bakal baik-baik aja, sayang. Ingat latihan pernapasannya. Apa? Kamu tuh gak tahu sakitnya kayak apa. Akhirnya. Oh, sayang. Anak kita cantik banget. Senyumnya mirip aku. Kita namain Mindy aja. Aku suka namanya. Aku pulang. Kayaknya coklat ini lezat. Hai, sayang. Bakalan enak nih. Beneran enak banget. Kok ada yang aneh? Apaan nih? Bilang dong, jangan suka bikin tegang gini. Wah, lihat. Ini tiket emas ke sekolah orang kaya. Ini pasti hari keberuntunganku. Dengar tuh, gadis kecil kita diterima di sekolah orang kaya. Oke, Mindy. Semua yang kamu butuhin udah ada di sini. Semoga harimu menyenangkan dan jangan lupa selalu jadi diri sendiri. Makasih, Pak. Dadah. Gadis kecil kita udah besar ya. Aku udah janji gak akan nangis. Ya, tunggu. Kayaknya ada sedikit masalah nih. Bukan. Ternyata cuma sikutu buku. Udah aman nih. Kerjamu luar biasa. Sorry, adanya cuma ini. Malu-maluin banget. Enak juga jadi orang kaya. Sekarang bikin hujan uang dulu. Tapi awas kena rambutku. Wuhuu, aku suka hujan uang. Oke, ayo mulai belajar. Oke, Chris. Hai. Kayaknya kelasku di sini deh. Kamu pasti anak baru ya? Silakan masuk dan duduk. Makasih. Duh, aku gugup banget nih. Wow, stop. Jangan duduk di situ. Reputasiku kan harus kujaga. Di belakang sana. Oh, iya. Maaf. Dekat bak sampah. Seriusan nih, aku harus duduk di sana. Ya, ikut aja apa kata Chris. Dia kan orang penting. Duh, agak nggak adil ya. Tapi... ya udahlah, sesuai dugaanku, ini ide buruk. Ini bukan tempatku. Aku ngerasa asing banget. Waduh, aku nggak bawa pulpen. Pasti ada yang bisa kupake. Oh, pakai ini aja. Setidaknya aku bisa nyatet. Belakangan semua orang bisa jadi murid sekolah ini. Konyol abis. Semoga kalian udah belajar, karena ini saatnya ujian. Sementara kalian panik jawab soal, Bapak mau mengagumi rambut indah Bapak dulu. Aku benci ujian, kayaknya sulit deh. Mari kita selesaikan ujian ini. Aku harus ambil sesuatu dari tasku. Dengan ini jadi mudah deh. Siapa yang bicara tuh? Alam semesta lagi bicara sama aku. Bukan, itu Gabby.
Dengar wahai ahli sains, guruku yang gak banget itu ngasih aku ujian. Padahal aku sama sekali gak siap. Jadi kalian harus selesaiin ini. Kasih aku jawabannya. Lihat uang itu, kebayang gak alat sains yang bisa kita beli? Wow, harusnya kita profesional. Tunggu bentar. Maksudku pasti akan kami atasin, tapi kami harus berlagak tenang. Kami udah mikirin masak-masak, iya deh kami terima. Oh, makasih, itu yang ku mau. Kayaknya aku tahu jawaban yang ini, iya gak sih? Duh, bukan. Tragis banget sih. Hey, genius, ayolah, waktuku gak banyak nih. Tunggu dong, sains gak bisa diburu-buru. Prosesnya rumit. Kamu lagi bikin koktail? Bagus. Bentar lagi penemuan kami selesai kok. Lama banget sih. Buruan dong. Aku harus nyari kutu buku baru. Cewek miskin itu lagi apa sih? Aku tahu. Ini simple aja kok. Bayangin harus beneran belajar. Bisa dicepetin gak sih? Sudah. Udah beres nih. Ini dia. Karya terbaik kami. Akhirnya. Makasih. Aku pasti lulus ujian. Oke. Nih ambil. Wah. Kita kaya. Ini akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Kamu bercanda, aku mau beli papan luncur loh. Oh, mereka baik amat. Pak, aku udah selesai. Aku suka warna uang. Hah? Kumpulin jawabanmu, Gabby. Biar bapak periksa dan nilai. Aku butuh tinta merah nih. Menarik. Mengesankan, tapi masih bisa ditingkatin. Nilaimu B. Bagus, Gabby. Lain kali bikin lebih menantang dong. Ini sih terlalu mudah. Akhirnya kelar. Pak, aku udah selesai. Coba bapak lihat. Oke. Ini sulit dipercaya. Kamu beneran ngerjain ini sendiri? Iya, pak. Ada masalah. Bapak baru lihat yang kayak gini. Kamu jenius. Oh, makasih. Apa? Dia jenius. Ini mengungkap rahasia perjalanan waktu. Halo, aku harus bicara sama badan antariksa. Halo, ini badan antariksa. Ada apa? Serius, semua misteri akhirnya terungkap. Terbukti kalau alien emang ada. Fotonya udah kukirim. Orang aneh deh. Wow, astaga, aku harus telepon seseorang dulu. Maaf. Duh, siapa sih yang telepon? Halo, Profesor. Aku punya kabar yang bisa bikin Anda tercengang. Akan kukirim segera. Anda harus lihat ini. Ini akan mengubah semuanya. Halo, petugas anugerah Nobel. Siapin trofinya. Aku barusan lihat temuan ilmiah terbesar masa kini. Bahwa perjalanan antar galaksi bisa dilakukan. Menakjubkan. Luar biasa, Mindy. Suatu kehormatan bisa berdiri di hadapanmu. Selamat. Aku kehabisan kata-kata. Fotografer, pastiin rambutku ikut difoto ya. Bagus, aku datang cukup pagi nih. Harus lebih pagi dari Mindy. Aku ada kejutan buat dia. Semoga dia suka. Ku taruh di mejanya aja deh. Kali dia akan nelpon aku pakai itu, kami bisa saling ngechat. Wah, dia datang. Pura-pura biasa aja . Oh, hai Chris. Hai Mindy, kamu kelihatan cantik. Oh, kamu baik banget. Sadar ada yang beda di mejamu nggak? Apa? Oh, ini ponsel baru ya? Dari mana nih? Nggak ada yang pernah ngasih aku barang. Wah, luar biasa. Aku nggak mimpi kan? Aku senang kamu suka. Sulit dipercaya kamu ngasih aku ponsel. Kamu layak dapat yang terbaik. Seriusan deh. Oh, Chris, kamu... Hah? Iya, jual aja sahamnya. Tunggu. Ada apa nih? Ntar kita jalan yuk. Mungkin ke bioskop? Apa ini beneran? Saatnya beraksi. Tapi tunggu. Dia ngasih Mindy hadiah. Dia nggak boleh bikin aku terkesan buruk. Usahamu boleh juga, Chris. Tapi aku pasti menang. Kamu nggak akan lebih baik dari aku. Nah, ini baru oke. Bakalan keren nih. Mindy. Hey, itu punyaku. Tidak! Rasain! Apa yang kamu lakukan? Hey, jadi lega deh. Kamu gak butuh ini lagi. Kok kamu gitu sih? Itu kan ponselku. Ini semua buat kamu. Serius? Buat aku? Aku tahu, aku emang luar biasa. Aku bilang gitu tiap hari ke diriku sendiri. Skakmat, Chris. Tapi aku gak bisa nyaingin dia. Aku harus gimana nih? Baru kali ini aku dapat perhatian sebesar ini. Aku harus pilih siapa dong? Cowok penyayang yang sensitif atau yang kaya dan pede? Tolong aku, guys. Tenang semua, saatnya ujian. Tidak! Ini lembar soalnya. Aku lupa kalau ada ujian. Mana gak bawa pensil lagi?
tinta bolpenku habis. Ayolah, aku lagi butuh banget bolpen nih. Hey Jasmine, Apaan sih? Ada bolpen yang bisa ku pinjam? Iya, kayak aku bakal ngasih pinjam. Yang bener aja. Bilang aja gak mau, gak usah jahat gitu. Ah, aku tahu. Permisi, Pak. Ya, ada apa? Bolpen? Gak ada. Sorry, lihat. Kosong nih. Nah, jangan ganggu Bapak. Seriusan, Pak Guru ngelakuin itu? Ya udahlah. Halo? Yuhu. Di sini. Pinjemin bolpen dong. Tinta bolpenku habis. Oh, tentu. Tunggu. Makasih banget. Mestinya ada satu di sini. Tunggu. Aha, ini dia. Bukan. Ntar dulu ya. Waktu ujian hampir habis nih. Buruan, waktuku nggak banyak. Oh, tenang. Aku punya kok. Nyebelin banget. Udah ketemu. Kelamaan nih. Aku ada ide. Semoga ini cukup. Hey Jasmine. Apalagi? Wah, uang. Kok nggak bilang kalau kamu punya uang? Aku tahu ini bakal berhasil. Kayaknya ada bolpen deh di tasku. Bukan, itu uang. Wah, ini berlian yang kucari. Ada yang enak di sini. Dapat. Seger lagi. Aku makan besar malam ini. Ada uang receh? Kalau apel gimana? Sampai nanti. Pemurah banget. Cupcake 100 ribuan emang istimewa. Jangan bikin aku bau deh. Kamu lapar ya? Nih, ngaco. Dikiranya aku mau ngasih ya? Dasar. Ah, kehidupan jalanan. Cukup, saatnya bikin dia jerah. Kaya jadi miskin dan miskin jadi kaya. Apa? Apa yang terjadi? Ini hari terburuk dalam hidupku. Itu kan kamu. Tugasku selesai. Dah. Aku bosen banget. Aku butuh banget camilan nih. Pelayan. Halo? Aku bilang halo. Kayaknya aku sendirian nih. Itu kulkas ya? Aku mulai beruntung nih. Tak. Aku gak mau ini. Siapa sih yang naruh ini di sini? Udah busuk. Bisa kukunya sih. Aku mikir apa sih? Oke. Kemana makanannya? Tikus! Dia nyuri sampahku. Untung masih banyak lagi. Tolong beri aku makanan. Aku udah hampir mati nih. Yap, di sini kosong. Mungkin kalau aku beneran berharap. Tetap kosong. Cuma mau ngecek lagi. Gak ada pilihan lain. Biasanya ini cocolannya hotdog. Tapi hari ini jadi minuman. Minuman anget banget. Jangan buka. Apa ada makanan di sini? Ini semua punyaku. Yes! Ada apaan sih ini? Belnya bunyi terus. Ya ampun. Siapa tuh? Semua buatku. Bisa jadi kebiasaan nih. Aku suka apel. Penampilanku udah oke. Kakiku butuh bantuan. Ada kaos kaki lagi nggak ya di sini? Ku dengar kamu butuh alas kaki. Ambil nih. Makasih, Bang. Ada yang lebih bersih di sini. Tikus! Mending deh daripada nggak sama sekali. Kotornya kayaknya lengket deh.
gosok-gosok nggak cocok untukku. Mungkin ini bisa bantu. Cairan pembersih cat kuku bisa ngilangin noda. Tuang dikit di kapas, lalu gosok bagian yang kotor. Terus aja, hampir beres tuh. Nah, kayak baru. Dan tentunya super imut. Tara! Hah? Tolong bersihin yang ini juga dong. Kerjain aja sendiri. Bener-bener susah tidur semalam. Tidak! Semoga ini bukan kotoran. Kenapa ini terjadi padaku? Hei! Kok malah jadi tambah parah sih? Ini pasti nggak bersih. Ada yang enak di sini. Oh, kulihat jajanan kecil. Hei! Burung ini ngeganggu aja. Kalau gitu akan kubalas. Sayap hangat langsung datang. Apa udah pagi? Sinarnya terang banget nih. Wah, itu sarapanku. Makasih, aku emang lapar. Oh, kamu suka serbet? Oke, terserah kamulah. Tapi kita coba kayak gini yuk. Parah banget sih. Makasih. Ini kayaknya lezat banget. Manisnya. Garpunya? Hah? Kayaknya kamu doyan ya. Kalau lagi pengen makan, makan aja. Syukurlah kukuku keren. Permisi, aku mau nyapu nih. Seriusan deh, bisa pindah bentar gak sih? Oke, aku pindah. Makan dulu ah sambil nunggu. Nyum, enaknya. Oke, hampir habis. Gak kepake lagi, buangin dong. Gak ada yang dengerin aku sih. Udah kinclong. Wow, aku jatuh. Kok bisa gini sih? Kepalaku berkunang-kunang. Ups, salahku. Ada apa ini? Maaf. Oh ya? Anak-anak ini sok banget. Kita bisa hentiin ini. Ada yang kelewat tuh. Ya, yang itu. Ini hari paling buruk dalam hidupku. Aku punya semua baju ini. Waktunya makan lagi. Ini udah yang ketiga kali. Lihat cookiesnya. Tidak! Kotor dikit gak masalah lah ya. Kate, jangan! Kamu gak pantas begitu. Jangan sentuh cookiesnya. Aman. Kamu gak apa-apa. Kamu gak perlu gitu. Nah, santai aja lah. Kamu udah kerja keras. Gak masalah kan? Gak boleh nolak. Nah, terus minum ini. Kamu senang, aku juga senang. Hai. Kamu ngomong sama aku. Hai, kamu haus? Iya, makasih. Gak gitu juga kali. Tapi kayaknya air sama aja deh, mandi gratis kan? Astaga, kocak banget. Aku mau ambil air lagi nanti. Hati-hati. Gah! Kulit pisangnya belin. Gah! Kenapa banyak banget sampah? Apa aku jadi bokeh?
Yang mana? Kira-kira kayak gimana rasanya? Enak banget. Coklatnya kerasa banget. Kenapa dia? Astaga, maaf, aku pasti mimpi deh. Kayaknya kamu butuh ini. Nih. Makasih. Iu, jorok. Ini apaan sih? Sup. Beneran panas banget. Pantesan aja rasanya gak enak. Hei, aku tahu. Sodamu jadi hangat. Tuang ke gelas, lalu masukin stik es krim. Begitu beku, keluarin semuanya. Wow, sekarang sodanya dingin lagi. Jauh lebih enak dari soda biasa. Rambutku udah pas buat sekolah. Eh, tapi di mana bukunya? Aha! Aku jelas butuh ini semua. Kurang apa ya? Di mana pulpenku? Kayaknya tadi aku simpan di sekitar sini. Astaga! Balikin! Dasar tikus nyebelin! Aku beneran butuh itu! Ini sulit dipercaya. Hei, bekas kaleng keripik. Aku bisa pakai ini. Oleskan lem panas di sepanjang sisinya kayak gini. Lalu buat zigzag. Sekarang balikan kalengnya, terus oles lem di sepanjang tepian bagian bawah. Jangan lupa bagian tengahnya. Pola silang-silang bagus. Beres! Sekarang balikan deh semuanya. Terus keluarin kalengnya. Tempel bagian atas sama bawahnya. Terus pasang ritsleting. Ada yang mau tempat pensil? Wow! Aku jelas kreatif kalau kepepet. Jangan sampai telat. Bagus. Oke, siapa berikutnya? Hai! Bisa senyum? Bagus, makasih. Cheese! Yikes! Pasti nggak pernah ke dokter gigi. Apa? Parah juga ya. Ayo, bersih dong. Aku harus gimana kali ini? Malu-maluin banget. Hey, aku punya ide. Buat potongan persegi di kertas lilin. Terus taruh pasta gigi di tengahnya. Kelihatannya cukup, taburin soda kue di atasnya. Kalau udah, ratain pakai jari aja. Udah siap deh sekarang, tempelin aja langsung ke gigi kamu. Terus tunggu aja, kalau udah 20 menit lepasin ya. Lihat gigi putih ini! Bagus! Senyum yang manis dan lebar ya. Tunggu, ini bukan ulang tahun Alfa kan? Bisa-bisanya aku lupa. Aku taruh hadiahnya di sekitar sini. Jelas nggak di dalam sini. Di sini nggak ada. Bola pantai? Nggak. Bubble wrap? Ini dia. Benda ini beneran serbaguna. Sekarang aku bisa buat apa pakai ini? Oh iya. Potong persegi kecil. Terus pakai cat buat bikin garis di atas sini. Buat garis selurus mungkin. Sekarang lanjutkan dengan warna lain. Ini keren kan? Apa itu Ava? Hey, selamat ulang tahun. Aku bikinin sesuatu yang spesial. Makasih, ini seru banget. Ini bakal bikin aku sibuk berjam-jam. Aku senang banget kamu suka. Aku cinta sahabatku. Ini lagu favoritku. Suasananya enak banget ya. Kamu baca apa?
Itu mewah banget. Ada yang mikirin perhiasan. Tunggu bentar ya. Hey, punya yang kayak gini? Anda beruntung, Pak. Bagaimana dengan ini? Aku mampu beli nggak ya? Ini? Bahkan lebih mahal. Kalau ini? Astaga, tunggu. Tolong, harus gimana nih? Yes! Lihat spidol ini. Pakai pulpen lem buat bikin desain seru. Terusin, pastikan juga polanya melingkar. Lepas setelah kering. Wow! Apa? Pilih yang mana? Yang ini. Oke, yang ini. Tada! Itu buat aku, unik banget. Cincin asli dan ini punya aku. Aku nggak akan butuh ini lagi. Aku suka ini. Ngehias kuku sendiri itu nyebelin. Tapi aku nggak punya duit buat manikur. Eh, apaan nih? Oh, murah. Aku jelas bisa bayar nih. Hai, ada yang bisa dibantu? Lihat sendiri. Jelek banget. Aku takut ini kemahalan buat kamu. Kamu mau yang mana? Harganya mahal banget. Aku cuma punya uang segini. Cukup gak? Astaga, kuku lem tembak kalau gitu. Gak apa-apa deh. Pertama, letakkan kertas lilin. Buat lingkaran pakai lem itu. Terus, tumpuk satu kertas lagi di atasnya. Tekan pakai setrika. Kalau udah selesai, angkat kertasnya. Cetak tanganmu di atas lem. Pastiin seluruh tangan tergambar ya. Lihat gambar kukunya. Sekarang pakai kuteks kayak biasa. Merah pilihan bagus. Terus lepasin kukunya. Hasilnya pas banget. Bener kan? Keren banget. Ya iyalah. Jadi tajir kayaknya enak ya. Kalau miskin, nggak terlalu. Kalau bukan anak sultan, sekolah kadang susah juga. Sekolah aja udah cukup sulit, apalagi kalau bokeh. Selamat datang di butik kami. Ada yang bisa kubantu? Oh, gaun itu akan sangat cocok untukmu. Baiklah, aku beli ini. Aku butuh gaun pendek juga. Yang ini sekalian? Apalagi ya? Gini aja deh, gak usah buang-buang waktu. Aku beli semuanya. Sudah, tolong masukin ke kantong ya. Apalagi yang mereka punya di sini? Oh, itu kayaknya bagus. Aku beli yang itu, lalu itu juga. Oh, bagus. Kamu kembali dengan tas-tasku. Aku pergi dulu ya. Tunggu. Bajumu lucu juga. Yap, aku juga beli bajumu ya. Terima kasih, silakan datang kembali. Hah, apa yang terjadi sama bajuku? Asik, aku punya $1. Waktunya belanja. Apa itu di sana? Tumpukan baju. Aku nggak sabar mau belanja. Aku suka belanja, suka banget. Oh, maaf, Pak. Aku rapiin lagi deh. Lihat kaos lucu ini. Oh, tapi lihat yang ini. Aku suka warna merahnya. Aku nggak bisa milih. Aku cuma punya $1, jadi cuma bisa beli satu. Yang merah aja deh, asik dapat baju baru. Aku suka pakai baju baru ke sekolah. Hey, Annie. Lihat kaos baruku, lucu kan?
Hah, kok kayak dibeli di toko $1 ya? Oh, tunggu. Kamu emang beli di toko $1. Kocak. Ada apaan sih? Apanya yang lucu? Oh, gawat. Labelnya belum dilepas. Harus dilepas nih sebelum banyak yang lihat. Labelnya udah lepas. Sekarang gak akan ada yang tahu berapa harganya. Serius, tentu. Sulit dipercaya kamu melakukan itu. Kenapa kamu masih ngetawain aku? Kamu baru aja bikin lubang besar di baju barumu yang harganya $1. Ya ampun, sekarang aku harus nutupin ini. Sini, sweater. Sepertinya kita bersama lagi. Bawa barang-barang ini repot banget. Kebanyakan PR, aku beneran capek. Oh yeah, semalam seru banget. Masih kebawa suasana pesta nih. Ups, sepertinya masih ada sisa-sisa pesta di bajuku. Aku agak capek dikit. Waktunya belajar. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Kelas ini ngebosenin banget. Aku capek parah. Madison, tidak boleh tidur di kelas. Maaf, Bu. Aku akan memperhatikan. Mataku nggak mau kebuka. Tidak, aku hampir ketiduran lagi. Bangun dong, Madison. Percuma, aku bobo dulu bentar deh. Madison, tidur lagi. Aku harus memberinya pelajaran. Annie, tolong tutup telingamu. Madison! Ibu bilang tidak boleh tidur di kelas. Sangat tidak sopan tidur di sekolah. Ibu sangat kecewa kepadamu. Mim ini gak bikin aku semangat, payah. Aku merem dulu bentar deh. Aku tak akan membiarkan ini terjadi di kelasku. Aku ini gurunya dan aku akan memberimu pelajaran. Pas banget. Bantal penyangga akan mencegah lehermu pegal dan selimut akan membantunya tetap hangat. Madison, jangan berisik. Aku? Apa? Aku bahkan diem aja. Kalau aku dibentak-bentak. Baiklah anak-anak, jangan berisik agar Annie bisa tidur. Dia membutuhkannya. Ibu guru seriusan nih. Ini beneran gak adil. Bete banget, bosen parah. Ponselku, kamu pasti akan memberiku hiburan. Waktunya selfie. Ini bakal kelihatan bagus di sosmedku. Make upku nggak pas sama cahayanya, harus dibenerin. Kami akan memperbaiki highlightmu dan memastikan rambutmu lurus. Oke, baiklah, itu cukup. Lebih baik, followerku akan suka foto ini. Aku terlihat cantik hari ini, iya kan? Masih nggak bagus. Aku tahu harus gimana. Yah, angin di rambutku bakal bikin foto yang sempurna. Yes, angin meniup rambutku dengan cantiknya. Apa? Bukan begini arah tiupan anginnya. Maaf, salah hair dryernya, tapi sudah kuperbaiki. Oke, bagus. Ayo lakukan lagi. Tunggu bentar, aku punya ide yang lebih baik. Konfeti dan tinsel di latar belakang, foto sempurna. Wah, itu keren banget. Aku juga mau coba, ah. Dia dapat tinsel dan aku dapat sampah. Oke, biar ku coba lagi. Aku butuh bantuan untuk rambut dan make up, please. Aku nggak kerja secara gratis, sayang. Kamu harus bayar. Tentu saja, biar ku ambil uangnya. Apa ini? $1 yang udah kecuci? Baiklah. Diam selagi aku bekerja. Asyik, terima kasih. Sekarang waktunya selfie. Astaga, apa? Kenapa wajahku kayak gini? Aku kayak badut pasar malam. Aku udah siap banget buat kelas kali ini. Karena aku punya earbud baru. Ini wireless loh, pasti keren.
Super, sekarang aku bisa dengerin musik. Iri, maklum sih. Waktunya memutar lagu favoritku. Hey, keras amat. Iya, aku punya earbud baru. Iya, aku tahu. Kamu udah pamer ke semua orang. Aku butuh sesuatu biar dia nggak sombong lagi. Untungnya aku beli AirPods baru hari ini. Ini masih kebesaran. Kenapa sih nggak dibikin yang lebih oke? Udah masuk dan setidaknya ini berfungsi. Sekarang musik kalem untuk menutup jeritan Madison. Punya Annie jauh lebih kecil daripada punyaku. Dan kupikir earbudku udah sangat keren. Ini beneran gak adil. Wow, ini aneh banget. Kok bisa tiba-tiba ada benda ini? Entahlah, tapi kayaknya seru nih. Cobain, Gih. Aku? Harus banget ya. Oke, tapi kalau ada hal buruk terjadi, ini salahmu ya. Hey, lihat. Kayaknya aku menang. Wow, coba lagi. Oh, gak banget nih. Please, jangan dong. Oh, ayolah. Ini gak adil banget. Kenapa bukan dapat uang sih? Tunggu, apaan nih? Cuma dapat segini. Oke, Mindy, giliranmu. Oke deh, tapi aku gugup nih. Hasilnya bakal oke nggak ya? Yes! Tidak! Jangan yang itu! Mungkin kalau dipukul? Lihat, berhasil! Woohoo! Aku kaya! Ini hari keberuntunganku! Sulit dipercaya! Seriusan deh, kenapa cuma aku yang sial? Tidak, jangan kejar aku. Pergi sana. Wow, jangan, please jangan sakitin aku. Please, jangan. Wah, apa sih ribut-ribut? Kamu harus ngelindungin aku. Di mana dia? Stop. Mindy, kamu kenapa sih? Bisa stop nggak? Oke, aku kan lagi ketakutan. Kayaknya aku mimpi buruk, aku dikejar monster. Wow, serem juga. Menakutkan banget, kukira aku bakal ketangkep. Jadi gak berani tidur nih. Udah-udah ceritanya. Pasti ada yang bisa kita lakukan. Tunggu, aku tahu. Nih, buat kamu. Emangnya kaos kakimu yang bau itu harus diapain? Percaya aja deh, taruh kaos kakinya di meja, isi pakai kapas. Masukin yang banyak, sampai hampir penuh. Tinggalin sedikit bagian kosong di sini, terus ikat deh. Pastiin kuat ya ikatannya, terus ambil ikat rambut, geser terus sampai ke bagian atas. Terus ikat deh. Bikin 3 bagian kayak gini. Jangan lupa bikin lubang kecil di bagian yang tengah. Masukin fidget tube ini ke lubangnya. Lakukan hal yang sama di bagian ini. Tinggal tekuk deh. Nah, keren kan? Sekarang aku butuh pipe cleaner. Taruh benda-benda ini ke bagian ini. Terus ikat pakai pipe cleanernya. Sempurna! Dengan spidol, yuk gambar wajahnya. Mulai dengan senyumnya yang indah. Warnai kayak gini. Tinggal pasang matanya. Pinjem bulu mata palsumu ya. Lagi pula kelihatan lebih pas buat kerajinanku nih. Nah, selesai deh. Ini boneka Mommy Long Legs. Boneka ini bakal ngusir monster yang gangguin kamu. Gimana? Wow, aku suka banget. Ini nih yang aku butuhin. Sekarang aku bisa lanjut tidur lagi. Oh, jadi ikutan ngantuk nih. Masker mataku mana ya? Kamu di situ rupanya. Tunggu, siapa dia? Aku nggak suka tatapan matanya. Bikin aku mimpi buruk. Jadi selanjutnya apa? Wow, lihat tuh. Jauh-jauh, Gih, ini punyaku. Ya udah, aku ambil aja sedotannya. Mendingan daripada nggak ada. Pas nih buat minum jus. Segarnya. Oh, lihat deh. Banyak banget mainan keren. Wow, itu mesin permen bukan sih? Jadi pengen deh. Halo, aku mau pesen dong. Iya, boleh. Pelayanannya oke juga. Kamu pasti bakalan ngiri deh. Ini dia. Harus aku sendiri yang nganter nih. Harusnya aku cek dulu cuaca hari ini. Rambutku bakal berantakan nih. Please deh. Untung ada payung di sini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Semoga aku dapat tips yang lumayan gede.
Eh, apa itu hiu? Akhirnya sampai juga, ini dia pesananmu. Wow, makasih banyak. Gak sabar mau buka. Lihat, kelihatan keren ya. Ngaku aja deh, kamu pengen kan? Cobain dulu ah. Ini dia. Udah pas nih posisinya, tinggal diambil. Jatuhin di bagian sini. Dapet deh permennya. Usaha buat dapetin permennya sepadan sih. Enak. Oke, sekarang aku beneran ngiri. Keren banget sih. Aku bisa mainin benda ini seharian. Kayaknya aku dapat ide nih. Tapi aku butuh sedotan ini. Pakai gunting buat motong seperti ini. Lebih sulit dari kelihatannya. Permennya enak. Kamu ngapain? Nanti juga tahu, aku bikin mesin capit permenku sendiri. Pakai box ini ah. Potong bentuk persegi di sini, terus lapisi pakai plastik film. Terus masukin lapisan karton kayak gini. Pas banget nih. Tutup lagi deh. Sekarang bagian serunya. Masukin permen ke dalam kotak ini. Aku udah ngiler nih. Kayaknya cukup deh. Tinggal penjepitnya. Permen beruang ini kayaknya enak. Jatuhin deh ke lubang ini. Lihat, aku dapat permen beruang. Enak banget deh. Waktunya ngemil. Kenapa aku duduk di sebelahmu sih? Wow! Iya, keren kan? Tapi masih ada lagi. Aku mau taruh jariku di lubang ini. Pencet tombolnya dan kukuku jadi cantik. Canggih kan? Wow, luar biasa. Kamu jadi cantik banget. Iya, aku tahu kok. Mau beresin kukuku dulu. Mungkin aku bisa ngehias kukuku juga. Aku butuh tanah liat. Nah, dihalusin dulu. Terus gulung jadi bola. Sekarang aku bentuk. Aku mau bikin bentuk kotak. Oke, ambil tanah liat abu-abu. Gulung jadi bentuk sosis. Oke, kayaknya cukup. Terus pasang di sekeliling yang biru tadi. Tekan-tekan ya. Sekarang aku bikin wajah. Jadinya lucu juga. Mau bikin lebih banyak deh. Semua ini karakter favoritku. Siapa juga yang butuh salon? Lihat aja ini. Oh ya, lihat kukuku. Wow, kok kamu bisa? Aku mau nambahin warna ke lukisanku. Nggak bagus nih. Au, sakit. Ups, maaf. Hei, Mia, aku punya sesuatu nih. Kamu suka anjing, kan? Guk, guk. Wow, apaan tuh? Lucu banget. Hei, boleh buatku nggak? Please. Apa? Boleh lihat tapi nggak boleh pegang. Nyebelin. Aku nggak pernah punya barang keren. Kayaknya harus bikin sendiri sih. Potong kertas warna jadi panjang-panjang. Lipat kertas ini saling silang. Terusin sampai banyak. Bikin warnanya selang-seling ya. Ini satisfying juga. Mirip origami. Udah hampir selesai nih. Tinggal beberapa lipatan lagi. Beres. Wow, lihat nih. Bagus juga tuh. Tapi aku punya lebih banyak. Lihat nih, aku pencinta hewan. Gak masalah, aku udah bikin kertas bentuk kucing. Terus aku gambar mukanya. Harus ada kumisnya juga dong. Oh, lucu banget. Sekarang tempelin ke kertas tadi. Ini pegas buatan sendiri. Seru banget. Wow, kok kamu bisa bikinnya? Mundur. Aku punya anjing, aku gak takut. Ayo aja. Kamu pasti kalah. Gak mungkin. Rasain tuh. Tenang, anak-anak. Apa ini? Ini kelas seni atau klinik hewan? Ups, tenang. Berhenti. Dia yang mulai, Pak. Enggak. Iya, kamu. Nah, bagus. Lihat ini. Keren juga nih. Santai dong. Gak bisa temenan aja kita. Hah? Pak guru ngapain? Kerjakan tugas kalian. Gak adil. Hari ini seru banget. Oh, hi Miles. Pelayan, sini. Hah? Mungkin dia gak lihat aku. Aku ngantuk. Tidur bentar ah. Ah, akhirnya datang juga. Sarapannya, Tuan, kita punya sereal renyah buatmu. Aku yakin kamu pasti suka dan tentunya susu paling segar. Selamat makan.
Ew. Ini bercanda kan? Kamu nggak kenal aku. Aku nggak mau makan ini. Baik, tuan. Apa ini? Datang dari mana? Oke, aku udah bangun. Ada apa di sana? Kayaknya aku tahu harus apa. Gimana kalau tambah permen? Hah? Hah? Ini gummy bear. Aku suka permen. Sini, sini. Pilihan yang bagus, tuan. Ini nambahin warna ke serealmu. Ini yang aku suka. Ya udah, pergi sana. Ini jauh lebih baik. Gak sabar mau nyobain. Enak banget. Tapi udahan ah, aku gak mau makan lagi. Popitku. Tapi kayaknya gak gini deh. Neh, boring. Udah ah. Ini baru seru. Ternyata gak seru-seru amat. Pelayan, sini! Silakan, tuan. Hei, kayaknya seru nih. Ini yang aku mau. Bagus, pelayan. Aku butuh uang. Ayo kita coba. Taruh uangnya di sini. Pas ditekan tombolnya, permennya keluar. Wow, itu keren banget. Si lusuh itu ngapain? Kosong nih. Kenapa hidup jahat ke aku? Permennya banyak. Semuanya punya aku. Rasanya juga enak. Enaknya. Aku jadi dapat ide. Cat kotak sereal pakai warna pink. Sekarang aku mau bikin gambar kotak. Pakai penggarisnya biar tetap lurus. Terus potong aja. Taruh tabung tisu toilet di atas kotak. Gambar lingkaran ngikutin garisnya ya. Pegang yang kuat biar nggak gerak. Nah, ini simpan buat nanti. Potong juga lingkarannya. Sekarang balik ke tabung tisu tadi. Bikin kotak kecil di sini. Potong bagian itu, ngikutin garis. Nah, sempurna. Sekarang masukin ini ke dalam kotak. Pastiin bagian yang dipotong di bagian dalam ya. Terus balikan kotaknya. Potong bagian di belakang kotak. Terus bikin kotak di bagian bawah. Nggak perlu besar-besar. Nah, potong juga yang ini. Lipat selembar kertas dan oleskan lem. Tempelin ini di bawah tabung, miring ya. Terus aku butuh 2 lembar karton kecil. Tempelin di samping-samping tabung. Tempelinnya miring juga ya. Aku punya kotak dari karton. Ini taruh di bawah slotnya. Pasang plastik bening di kotak yang besar. Ini pasti bakal seru. Wow, hasilnya bagus juga. Kayaknya udah siap nih. Persis kayak yang aku mau. Aku suka. Kalau ini diputer, isinya bakal keluar. Dari mana dia dapat itu? Aku mau. Pelayan, ambilin buatku. Tunggu apa lagi? Ya, ada apa ya? Kamu, ikut aku. Mau kemana? Halo. Hai, kamu. Oke. Tapi nggak dulu. Oke. Kamu ganteng. Iya, aku tahu. Kamu punya apa itu? Oh, ini mesin squishy otomatis. Wow, kayaknya seru. Ini mesin permenku. Wow. Kalau pencet ini, permennya bakal keluar. Cakep kan? Iya, mesinku nggak ada isinya nih. Cuma itu aja kelemahannya. Ya, agak malesin sih. Tapi aku bisa bantu. Pelayan! Wow, mainan squishy! Aku ambil ya. Aku suka mainan ini. Aku juga. Kita bisa taruh di mesin squishy-ku. Silakan masuk. Ide bagus. Aku ambil yang ini. Terus isi. Oke, masukin aja semuanya. Itu yang terakhir. Kita bisa puter sekarang. Kalau iniannya diputer, squishy-nya keluar. Wow, keren. Mesinnya canggih juga. Ini hari terbaikku. Aku tahu apa yang lebih baik. Kamu ngapain? Pelayan, panggil satpam. Nggak jadi, tapi jaga-jaga ya. Aku harus dapat skor tinggi. Tinggal dikit lagi nih, ups. Hei, lihat-lihat dong kalau jalan. Dih, kamu yang ngalangin juga. Hari yang cerah. Astaga, hentikan. Jangan bertengkar di sekolah. Berhenti. Bubar, bubar. Gak boleh, paham? Aku gak ngapa-ngapain juga. Ya ampun, kamu lagi. Terserah, kamu gak bisa ganggu aku. Wow, permen. Yah, kosong. Bete deh. Aku makan apa nih? Nikmat di mulut, pinggang menangis. Tapi gak apa-apa deh. Kamu liatin apa? Aku cuma mau makan permen. Hei Mia, lihat ini. Apa?
apa itu? Kok lucu? Iya kan? Lembut dan squishy. Wow, kamu lihat nggak tuh? Awas! Sandwichnya menggoda banget. Mau aku nikmatin dulu. Apa? Dari mana itu? Ah. Nyaris aja. Oke, sampai mana tadi? Aku kena slime. Gara-gara aku ya? Wow, molor banget. Ini kayak ingus raksasa, tapi seru sih. Tunggu. Aku dapat ide. Casing HP-ku polosan banget nih. Jadi ayo kita makeover. Potong leher balon. Aku cuma butuh bagian bawahnya. Nah, ini bisa dipakai. Sekarang slime. Enak rasanya. Adonin dan bentuk. Terus bikin jadi bola. Nah, ini bisa dimasukin ke balon. Kalau udah, putar balonnya. Jangan sampai slime-nya keluar ya. Nah, udah bagus. Sekarang pakai lem tembak. Oleskan lem ke casing HP. Harus pakai lem warna putih ya. Aku mau bikin bentuk random. Dan olesin ke casing banyak-banyak. Segini cukup. Terus isiin bagian yang kosong. Ini mah gampang. Jangan sampai keluar garis. Dan jangan ada yang bolong. Sebelum lemnya kering, taruh balon di atasnya. Jadi deh, casing HP yang unik. Bisa dipencet-pencet. Wow, kamu bikin sendiri tuh. Sini, duduk sini. OMG, beneran nih. Aku udah nunggu lama tahu. Kamu mau permen apa keripik? Keripik aja deh. Oke, boleh. Wow, keren nih. Yes, yes. Aku makan keripik. Emang enak banget rasanya. Ini favoritku. Makan ini seharian juga boleh. Kamu ngapain? Aku penasaran bisa dipencet sekuat apa. Jangan! Jangan gitu! Astaga, keputusan buruk. Apa? Apa ini? Aku kena slime. Maaf, Pak. Maaf tuh kelakuannya. Mau keripik? Yah, boleh deh. Bapak suka keripik. Dasar kalian ini, cerdik juga. Ini buat Bapak. Waktu Papi ngomong mau beliin mobil, kirain mau beliin mobil beneran. Tapi ini oke juga. Brum, brum. Hari ini cuacanya bagus. Kayaknya di sini aman. Tempat ideal mengagumi ciptaan Tuhan. Senangnya bisa nyantai sebentar. Oh, cakep. Pau, pau. Oh, wow. Ada mobil keren tuh. Hei, sini kamu. Lihat. Ada piramida cangkir. Sayang banget kalau sampai runtuh. Bodoh amat. Wuhuu. Kena. Au, kepalaku. Dih, nyampah. Tunggu. Kayaknya bisa dipakai nih. Ayo kita bikin. Waktunya berkreasi. Aku suka ini. Mulai dengan menggambar mata di cangkir. Yang pertama udah. Terus yang kedua. Oke, next. Gambar hidungnya. Ini bakalan jadi lucu. Sekarang giliran mulutnya. Cangkirnya senyum. Terus tambahin pipi merah. Gambar kumisnya pakai pulpen ya. Kalau udah, sisihin dulu cangkirnya. Bikin telinga kelinci dari kertas. Tempelin ke cangkir tadi. Tapi belum selesai nih. Oleskan lem ke tutup botol. Tempelin tutup botol lain. Terus aku butuh karet. Pasangkan di sekeliling tutup botol. Pakai selotip biar gak kemana-mana ya. Jangan sampai lepas juga. Nah, udah aman nih. Terus bikin dua potongan di sisi cangkir. Di sisi satunya juga ya. Yang kecil aja potongannya. Terus gulung ke atas. Nah, ambil tutup botol tadi. Selipin karet ke potongan di cangkir. Pastiin tutup botolnya di dalam cangkir ya. Sekarang putar tutup botolnya. Putar sampai ketat ya. Selesai. Aku juga bikin cangkir kedua. Wow, lihat itu. Tunggu, itu kelinci ya? OMG, lucu banget. Mobil udah ketinggalan zaman. Oh, hey. Lagi apa? Boleh lihat nggak? Oh, ini cuma cangkir. Perlu ditambahin kilauan nih. Aku tahu. Apa? Itu bubuk emas. Kelinciku jadi boring sekarang. Gimana caranya? Kasih tahu dong. Nggak penting. Ayo, balapan aja. Siap, go! Ayo, kelinci, ayo! Lihat,
Aku menang. Enggak mungkin. Tunggu dulu. Stop. Ini hari mujurku. Gak percaya deh aku dapat mobilnya. Keren banget ini. Cantik. Aku seneng banget. Tenang aja. Terus kabur. Aku cocok banget pakai ini. Harusnya aku jalan di catwalk nih. Ini harus aku pamerin. Hah? Wow, itu Annie. Waktunya ngeluarin skillku. Kamu cantik banget. Harus buru-buru nih. Ada kelas. Aku nggak mau terlambat. Tunggu. Jack, ngapain dia? Mungkin kita bisa nongkrong nanti. Siapapun bisa cantik kalau pakai gaun. Berapa? Seriusan? Aku butuh cara lain. Hey, aku bisa pakai kantong ini. Iya, ini cukup kok. Yuk kita mulai. Ini lebih baik daripada yang kubayangkan. Aku ngerasa glamor banget. Tapi ada satu hal penting nih. Oh, hai Jack. Oh, pergi dulu ya Annie. Luna, kok baru kelihatan sih? Tampilan barumu cakep banget. Dia pakai apaan tuh? Kayak kantong sampah. Merajut memang menenangkan. Ma, lihat nih. Ada pesta sekolah. Coba mama lihat. Oke, kamu boleh pergi. Aku butuh pakaian baru. Gak mungkin lah pakai ini. Coba mama pikir dulu. Sebentar ya. Oke, aku tunggu. Pesta ini bakal seru banget. Ma, gimana menurutmu? Kamu pasti cantik pakai ini. Ayo dicoba. Mama bercanda. Ini kenapa? Ada lubangnya, Ma. Yang bener aja. Aku gak mau pakai ini. Jangan paksa aku. Ya udah kalau gitu. Kamu gak ngerti mode sih. Coba mama cek lagi. Pasti ada sesuatu yang bisa kamu pakai. Mungkin enggak. Tunggu, apa tuh? Ada kardus. Agak berdebu sih, tapi masih bagus. Kita bisa ubah ini jadi sesuatu yang istimewa. Annie, aku harus apa? Ini jawaban dari masalah kita. Mama yakin? Memang harus dibenerin dulu. Tapi mama tahu harus ngapain. Jangan bergerak. Ma, tunggu. Berhenti. Ini aneh banget. Mama jenius kan? Kamu cantik banget. Wow, kok mama bisa? Kelihatannya bagus banget. Biar mama urus satu hal lagi. Kita lepas kacamata ini. Wow, semuanya jadi buram. Tapi aku ngerasa luar biasa. Kayak model. Rambutku masuk mulut. Makasih ya, Ma. Mama emang terbaik. Pasti dong. Ini harus diabadikan. Ayo berpose. Aku pergi ya. Dadah, Ma. Dia cepet banget gedenya. Up. Aku suka lagu ini. Gak bisa berhenti nih jogetnya. Hey Brian, mau aku ambilin minum? Oh yeay. Pestanya luar biasa. Seneng banget ada Brian di sini. Lihat aja tuh dia. Dia sempurna. Betah deh aku nontonin dia terus. Ternyata dia jago jogetnya. Cakep banget lagi. Aduh, rokku. Oh, basah. Gawat banget nih. Aku harus apa dong? Tunggu, aku punya ide. Pakai kemejaku aja. Iya, kayaknya bisa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kupikir bisa pakai ini. Aku keringetan banget nih. Fiuh, mulai terasa panasnya. Tunggu, ini dia. Aku harus cepat. Ayo, mana dia? Dapat. Ini dia jawabannya. Pasang kancing bagian atas. Balutkan di pinggangku. Pasti muat deh. Sekarang kancingkan semuanya, rokku bisa disembunyiin. Udah nih. Selanjutnya naikin kerahnya. Dan aku mau pakai ikat pinggang. Jadi rok baru ini gak akan jatuh. Pakai kerahnya untuk nyembunyiin ikat pinggang. Lengan bajunya gimana ya? Ah, aku tahu. Ikat aja ke belakang. Jadinya bagus juga. Hai Brian, ini minumannya. Makasih. Oh, aku suka rokmu. Beneran? Wow, ini aku desain sendiri loh. Unik aja gitu. Tunggu, kayak kenal motif ini. Bajuku mana ya? Kok? Ayo joget lagi. Oke. Aku belum baca majalah ini. Wow, lihat. Udah lama banget aku pengen jadi model. Apa susahnya sih jalan ala model? Siapapun pasti bisa. Gimana penampilanku? Astaga, kok gini amat sih? Mukaku jerawatan gini. Gagal deh jalan di catwalk. Tidurku nyenyak banget. Kamu baik-baik aja? Kamu kok kelihatan sedih?
Aku pengen jadi model. Tapi lihat aku. Agak susah sih. Tapi aku tahu harus ngapain. Mari kita hilangkan jerawat itu. Seriusan nih, kamu mau bantu? Aku jago kok ngilangin jerawat. Ayo. Mulai dari mana nih? Banyak banget. Yang ini susah banget. Kalau yang di hidung, nggak berhasil. Tunggu dulu. Apa ini? Mungkin bisa pakai stik es krim ini? Patut dicoba. Doakan aku. Nggak berjalan sesuai rencana. Nyebelin banget. Pakai apa lagi ya? Pasti ada sesuatu. Pakai ini kali ya. Gosok-gosok aja deh. Pasti berhasil. Hah? Kamu ngapain? Bagus, Sunny. Tunjukkan pada jerawat itu siapa yang berkuasa. Lebih sulit dari dugaanku. Aha, aku tahu. Aku punya gelas berisi tanah. Awalnya aku simpan buat hal lain, tapi kalau lagi putus asa harus ambil langkah ekstrim. Oleskan ke wajahku, biar kayak masker wajah. Setidaknya begitulah harapanku. Semoga nggak mengecewakan. Di mana cerminku? Aduh, malah tambah parah. Emang iya sih. Mungkin kamu harus coba ini. Jangan gerak. Hah? Stiker? Kamu yakin bakal berhasil? Percayalah, aku tahu apa yang aku lakukan. Letakkan di atas jerawatnya. Terus? Kok aku kelihatan konyol ya? Tunggu sampai keajaiban terjadi. Oh, aku nggak punya jam tangan. Nggak masalah, biar ku hitung. Kayaknya udah nih. Lepas stikernya. Seru juga nih. Lihat deh, jerawatnya hilang. Wow, menarik. Biar aku lihat dulu. Wow, sulit dipercaya. Kulitku terlihat mulus. Ya, tapi kotor sih. Gimana menurutmu? Cantik kok. Apa aku bilang, berhasil kan? Aku happy banget. Oh yeah. Kulitku udah glowing. Hubungi agensi modelnya. Aduh, flamingonya menyerangku. Ya, dia emang galak. Lepasin. Jangan ditarik. Sini ku bantuin. Ini dia. Ups, ada sesuatu tuh. Ku lepasin ya. Coba lepas topinya. Udah lama aku nggak ke salon. Kelihatan sih. Kok bisa ada benda ini di rambutmu? Sekarang kamu tahu kan kenapa aku pakai topi? Beneran mirip hutan. Udah semua nih. Tunggu bentar. Aku punya ide bagus. Aku singkirin sampah ini dulu. Letakkan selembar aluminium foil di sini. Lalu gambar hati penuh cinta di atasnya. Aku emang romantis ya. Warnai hatinya. Sekarang ambil lem tembak. Kasih lem mengikuti bentuk hatinya. Mulai dengan outline-nya. Lalu isi deh. Bikin yang banyak. Tapi gunakan warna yang berbeda. Tunggu sampai lemnya mengeras. Cute banget kan? Biar ku taruh di rambutmu. Wow, kamu bikinin ini untukku. Aku suka banget. Sekarang sisanya. Ini luar biasa. Aku juga tambahin glitter ke lemnya. Supaya tampak lebih istimewa, kamu akan tampak menonjol dari yang lain. Itu yang terakhir. Glamor banget nih. Sulit dipercaya. Siapa juga yang butuh ke salon? Kamu bisa menata rambutku kapan aja. Terima kasih banyak. Seriusan deh, kalau soal rambut kamu jago banget. Ya, gitu deh. Kamu terlihat seperti sebuah karya seni. Jadi nggak pengen keramas deh. Udah oke nih, tapi aku harus ganti baju. Udah aku siapin. Nama stylenya Hobo Chic. Apa? Aku nggak mau pakai ini. Aku belum selesai. Lampunya. Apa yang terjadi? Ya udah deh. Dan pose. Aku berubah pikiran. Ku bilang juga apa? Ganti gih. Aku suka yang ini. Gayamu nggak banget. Ganti sana. Seriusan nih? Oke lah, padahal udah cute banget loh. Gini baru keren. Jubah ini emang aksesori yang oke. Enggak. Ganti lagi gih. Oke lah kalau begitu. Coba lihat ini. Penampilan penuh gaya. Masih kurang oke. Siniin. Iya, pakai ini aja. Tunggu bentar ya.
Langsung dilebarin kayak gini dan sekarang dimodif dikit deh. Persis kayak gini. Nah, udah nih. Gimana menurutmu? Lumayan lah ya. Aku nggak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti seorang putri. Cantiknya. Kok kamu jago banget sih? Coba muter deh. Wow, indahnya. Masa sih? Aku nggak pernah merasa secantik ini. Kamu terlihat luar biasa. Aku serius loh. Oke, aku pergi dulu ya. Eh, bersihin dulu mukamu. Ups, hampir aja lupa. Doakan aku. Dadah. Kamu pasti bisa. Aku jadi terharu. Waktunya liburan, aku suka banget traveling. Dapat pengalaman baru, bikin kenangan baru. Rasanya puas gitu deh, ya kan? Ayo Koper, ikuti aku. Tunggu. Eh, kamu ngapain? Jangan malas. Bangun, atau aku beli koper baru nanti. Ayo, cepat. Ini pasporku. Semuanya beres. Stempel-stempel. Ini yang malesin. Nunggu, udah boleh pergi sekarang. Gini dong, traveling tuh ya gini. Waktunya bersantai. Mungkin suatu hari nanti aku bisa naik pesawat beneran. Ngayal dulu gak apa-apa kan? Oh, jus jeruk. Pas banget nih. Lumayan lah. Oke, lanjut lagi nanti ya. Dadah. Waktunya selfie. Aku udah latihan pose nih. Astaga, emang gini ya penampilanku? Gak bagus ah. Tunggu dulu. Lampu hias. Aku punya ide. Aku ambil ya. Dan aku butuh cincin busa ini. Gabungin keduanya. Ini yang kubutuhkan. Ring light buatan sendiri. Tinggal butuh dudukan. Sempurna. Tapi ada satu trik lagi. Taruh HP di dalam kantong ini. Siap digunakan. Taruh dudukannya di sini. Kayaknya di sini pas. Lightingnya pas banget. Ayo coba lagi. Berhasil. Dan hasilnya bagus. Pelayan, aku siap makan. Mari saya bantu, Non. Chef udah nyiapin makanan lezat hari ini. Ini akan menggelitik lidah. Selamat makan. Wah, indah sekali. Gak sabar nyobain. Oh, hampir lupa. Ini harus aku foto. Biar orang-orang tahu kalau aku makan makanan mewah, harus dapat sudut yang sempurna. Gak bisa nih. Aku butuh bantuan. Non, manggil saya. Hasil fotoku gelap dan suram. Aku paham. Sebentar ya, Non. Aku akan segera kembali. Jangan lama-lama ya. Mungkin ini bisa membantu, Non. Gimana aku megangnya? Tanganku penuh. Oh, benar juga. Aku tahu. Kamu ngapain? Oh, aku paham. Ini cerdas. Jadi kayak lampu handsfree. Senang bisa membantu, Non. Hasilnya sempurna. Mana ya makananku? Rotinya agak kotor. Tadi jatuh ke lantai, tapi nggak ngaruh. Oh, wow. Silakan. Aku lapar banget. Kayaknya enak. Oh iya, enak. Hai. Gimana, semuanya aman? Ya, lumayan. Senang mendengarnya. Ini enak banget. Untung aku pesan ini. Yah, tinggal dikit lagi nih. Aku masih lapar. Gimana ya? Aku tahu, aku butuh sedikit bantuan. Aku selalu dapat makanan gratis dengan trik kecil ini. Kamu tahu tugasmu, teman kecil? Nah, sekarang waktunya. Ada serangga di burgerku. Tolong, tolong aku. Hah, ada apa? Serangga? Iya, hampir aja kemakan. Maaf, Kak. Kita ganti ya. Ini burger yang baru. Gratis kok, Kak. Selalu berhasil. Aku nunggu. Kamu mau makanan enak ya? Yap. Oke, ini dia. Taruh aja makanannya. Aku cuma mau menghibur. Gak suka ya? Sulit juga. Kamu bisa pergi sekarang. Oke lah kalau begitu. Ngerusak suasana aja sih. Aku cobain dulu deh. Indra perasaku ini sensitif. Aku lebih suka yang mahal-mahal. Semoga ini sesuai harapanku. Be aja. Dorong dulu pakai air. Udah cukup kayaknya. Padahal aku ngarep lebih. Mengecewakan. Pelayan, sudah selesai nih. Semua aman, tampan. Hah, apa kamu bilang? Aku mau bayar sekalian sama biaya buat latihan chefnya. Berapa harganya? Udahlah, waktuku nggak banyak. Ambil semuanya. Senang bisa bareng kamu. Biar ku bantu. Nggak perlu sebenarnya.
aku pergi. Dia wangi banget. Aku udah kangen. Udah ganteng dan merasa nyaman. Oh, kacamata ini lucu. Aku bisa lihat. Aku butuh tiara. Ini nyaman. Sebaiknya aku pakai kaos kaki. Emas terasa pas di kulitku dan aku suka warnanya. Aku suka berkilau. Hah? Oh, pantas kakiku dingin. Aku kehabisan kaos kaki. Harus cari cara. Aku tahu harus apa. Bungkus aja pakai aluminium foil. Pasti jadi hangat dan modis. Sepatu ini melengkapi penampilanku, hijau dan emas. Bagus kan? Mungkin aku bakal bikin gaya baru, waktunya pergi. Oke, udah siap. Halo dunia, aku datang. Cheers. Enak. Kamu cantik banget, hatiku berdebar setiap melihatmu. Kamu manis banget sih. Aku punya sesuatu buat kamu. Kok nggak ada? Waduh, gawat nih. Bentar ya, pasti ada di sekitar sini. Semoga sih gitu. Ini enak. Ada yang bisa dibantu? Lihat cincin gak? Mungkin aku bisa bantu? Ada yang kamu suka? Keren dan enak. Kayaknya gak gitu deh. Gimana kalau berlian? Ini yang kubutuhkan. Lihat ini. Keren kan? Wow, menakjubkan. Pilihan sulit. Cincin mana yang harus kupilih? Oh, jelaslah. Maaf ya. Akhirnya datang juga. Ini buat kamu. Ini simbol cintaku. Kamu serius? Aku cuma mau sama kamu terus. Aku orang paling bahagia di dunia. Manis banget. Saatnya ujian. Jangan nyontek. Paham? Aku belum belajar. Gimana nih? Kok hawanya makin panas? Bentar, aduh, gawat banget. Aku pasti nggak dapat nilai. Oke, pasti bisa. Achiu! Aku tahu, mikir dong. Susah banget, nggak guna. Harusnya nggak gini. Nggak tahu lah. Oh, baik banget, makasih. Aku bisa apa tanpa kalian? Dilarang bawa hewan! Gini terus, hati-hati! Aku harus segera resign. Gimana makainya sih? PR-nya susah, tapi bagi orang lain, aku sih enggak. Kan pinter. Otakku encer dan ya, itu aja sih. Gampang banget. Hah? Pulpenku macet. Aneh. Ayo dong, aku harus ngerjain ini. Mungkin perlu disebul. Nyebelin! Hah? Keren, jadi lebih gede. Udah saatnya ngemil. Taruh di lokerku. Tinggal tunggu deh. Dia ngapain? Bau apa nih? Gak pakai lama, udah mateng. Masih hangat. Gak sabar mau icip. Soalnya masih banyak. Oh, halo. Mungkin tanah punya pulpen? Untung dasi kupu-kupuku bagus. Hey, aku boleh pinjem pulpen gak? Oh, iya, ada. Jangan salfok. Kenapa nih? Berhentiin dong. Kayaknya ada di sini. Oh, maaf ya. Tolongin dong. Tenang, kan udah kubilangin. Makasih. Aku kesana dulu ya. Aneh banget. Oh, mungkin udara bisa bantuin. Hey, boleh pinjem pulpen? Hah? Oh, boleh. Kuambilin dulu. Kok berangin gini? Malah makin kenceng. Ada badai. Stop dong. Maaf bro, udah habis. Makasih udah nyariin. Buang waktu aja. Ini pilihan terakhirku. Firasatku jelek nih. Hey, kamu punya pulpen? Oh, ada. Tunggu bentar ya. Aduh, sekarang sepatuku basah. Aku perlu pakai ini. Tapi nggak ada pelampungnya.
ketemu. Aku simpen di sini. Gini, kayaknya aku nggak perlu pulpen. Minimal aku bisa latihan renang. Gara-gara aku ya. Ups. Segar juga. Habis itu tanamanku nangkep dia. Lucu deh. Ah, pelajaran hari ini seru. Oke, ayo kita mulai. Asik. Kelasnya nggak seru. Ayo, ke sini. Jangan kelamaan, udara. Hah? Hah? Yang lain pada kemana? Oke, ayo kita mulai. Udah siap. Aku cuma perlu lompat, kan? Ini sih gampang. Lihat nih, tiupan anginnya bikin nagih. Wow, ngebut banget. Pasti dapat rekor baru. Aku ngerasa bebas. Hah? Wow, ternyata kejauhan. Di mana nih? Bapak kasih nilai jauh banget. Giliranmu. Aku? Kamu pasti bisa. Okay. Tunggu sebentar, aku perlu stretching. Aku udah siap. Langsung aja. Wow! Oh, pasti sakit. Bapak kasih nilai, perlu latihan lagi. Yah, jadi tontonan deh. Api, selanjutnya kamu. Aku. Oke, awas. Bakal keren nih. Kalian pasti kaget. Tunggu aja, aku harus fokus. Makin panas. Keren banget. Aku sang juara. Ini lompat jauh, gak sesuai aturan. Giliranmu, Air. Bapak gak berharap banyak. Apa susahnya? Cuma lompat, kan? Aku gak boleh tertekan, keringetnya gak nahan. Payah banget, aku makin gugup nih. Oke, coba dulu. Wow! Kamu gak apa-apa? Bapak tahu pasti bakal gini, gak atletis. Ambil pel dulu deh. Anak-anak, buka buku kalian di bab 8. Topiknya sangat menarik. Kemarin juga bilang gitu. Kusimak semua, Pak. Kimia ada di sekitar kita. Oke. Aku bosen nih. Pengen yang seru-seru. Pelajarannya lama banget. Hati-hati, jangan sampai kelasnya kebakar. Kayaknya bakal ada eksperimen keren. Oh, keren. Lihat dong. Kalian lagi ngapain? Kamu, sini maju. Aku harus banget. Ya udah. Udah dibilangin jangan main bola api. Coba jawab soalnya. Yang ini susah. Berapa titik didih cairan ini? Mana aku tahu, Pak. Belajar aja nggak pernah. Hah? Kenapa nih? Pak Guru. Ups. Aduh. Maaf, Pak. Udahlah. Duduk aja. Ini lucu loh, Pak. Bikin ngakak. Air, coba sini. Aku. Oke. Deg-degan nih. Kenapa lama banget? Bisa identifikasi cairan ini? Serius, pasti sulit. Oh, gini aja, aku harus mikir. Harus aku scan. Ini pasti cairan. Tapi cairan apa? Ah, percuma. Mungkin ada baunya? Menarik. Cairan apa ya? Solusinya cuma satu. Asam. Aku tahu. Ternyata jawabannya gampang. Ini dia. Oh, kamu pinter. Biasa aja, Pak. Lanjut minum. Oh, bagus. Hey, Mickey. Ayo, cepetan siap-siap. Emang lagi siap-siap kok. Aku lagi milih penampilan yang sempurna. Aku bisa ngeliat bentuk alis mana yang paling cocok untukku. Nah, ini dia. Tinggal digambar deh. Sekarang giliran eyeshadow. Oh, cakep nih. Dandan jadi gampang banget. Aku suka warna ini.
Waktunya eyeliner. Pilihannya bagus. Sedikit lagi. Masih ada riasan lain yang harus kubuat. Mari lihat pipiku harus diapain. Imut juga nih. Tangannya harus stabil. Selanjutnya, lipstick. Aku suka warna ini. Nanti aku pakai ini dari dulu. Beres. Oke, aku siap berangkat. Gimana menurutmu? Wajahmu konyol. Aku suka kok. Ya maaf. Sip, dia udah pergi. Pelan-pelan. Sekarang giliranku. Gimana cara makainya? Loh, kok gini? Aku gak pengen jenggotan. Udah kayak tukang kayu. Wow. Wow banget. Lihat ini. Shh. Hai. Temenan yuk. Dia ngomong sama kita. Ayo pergi. Kita bisa masuk ke sini. Cepat. Nggak sopan. Shh. Aku cuma nyapa kok. Mereka ngapain di sana? Kok lama ya? Coba nguping ah. Aku suka bagian ini. Dengan erat-erat. Mereka masuk WC. Mandy, Mickey, mereka kemana? Hah? Apaan tuh? Aku belum pernah ngeliat ini. Mungkin kalau ini dipencet. Kurang cantik. Nggak adil. Tunggu bentar. Wow, aku punya ide. Waktunya makeover. Mari mulai dengan lepas kacamata dan bersihin wajah. Wah, tisunya bagus. Sekarang tebelin alis. Biar lebih lebat dan alami. Cakep ya. Sekarang ke eyeshadow. Aku mau milih warna yang lembut. Bulu mata palsu bakal bikin bulu mataku lebih tebal. Sedikit riasan lagi. Aku butuh alas bedak di pipi dan hidungku. Dan spons makeup ini bakal ngeratain semuanya. Sentuhan terakhirnya, pakai perona pipi. Jangan lupa ke bibir. Sekali lagi, aku pengen tampilan yang ringan dan alami. Anting ini bakal nambah kesan glamor. Dan biarin rambutku terurai. Cakep kan? Menurutku sih banget. Ayo coba lagi. Semoga berhasil. Wow, silakan masuk. Sudah kuduga. Semoga rambutku tetap rapi. Pestanya seru. Jennifer. Wow, selfie dulu yuk. Hai, Jen. Halo, Hagi-Wagi. Ini unicorn temanku. Celak. Ada yang lain? Hei, kamu. Ya, kamu. Apa rambutmu terlihat menyedihkan dan rusak? Kayak gini? Iu, malu-maluin. Ya, iya, bener banget. Pengen tatanan baru yang cantik? Kamu butuh penata rambut ini nih. Sangat cantik, bergaya, dan modern. Wow! Mirip tokat ajaib, tapi untuk rambutmu, semua jenis rambut bisa. Kalau kamu punya rambut, alat ini akan menatanya. Coba aja sendiri. Oh, oke. Okay. Lihat deh. Ada apa, Ma? Ini bagus banget. Ada rambut berantakan. Wah, luar biasa. Dan gambar di belakang. Kenapa nggak aku pakai dari dulu? Ini penata rambut pribadimu. Beli dong, Ma. Masih ada lagi. Bikin rambutmu makin mewah. Lihat perbedaannya. Apa sekarang? Rebur kehabisan. Wow, aku serasa jadi model. Ada apa? Masuk sini. Jangan bergerak. Mereka memuji aku. Siapa bilang? Hai. Mereka belum melihat apa-apa. Dengar, aku yang mereka tunggu. Apa kamu yakin? Mungkin kamu harus ngaca. Hah?
aku cantik kok. Ya udah kalau gitu. Tapi lipstikku kurang. Wah, cantik. Waktunya beraksi. Minggir sana. Hai. Wow. Aku nggak ngerti. Ini bercanda kan? Aku bingung. Enggak, aku sih enggak. Tapi aku harus pergi dari sini. Apa yang terjadi? Psst. Sini. Oh, ya ampun. Itu apaan? Kacamata. Aku nggak butuh kacamata. Aku tahu. Cobain ini. Dadah. Bentar, ya. Oh, pinjam dong. Hey, aku mengerikan. Sulit ku percaya, malu-maluin banget. Aku harus ngelepas ini. Jauh lebih baik. Mari lakukan dengan benar. Sekarang aku bisa melihat riasanku. Mata satunya. Eyeshadow ini cerah banget. Ini baru gayaku. Hah? Itu cuma latihan. Wow. Dia menakjubkan. Tenang, no. Kita punya pemenangnya. Sudah kuduga. Oh, acara memasak favoritku udah mulai. Wow, mewahnya. Gengar kalian. Hey, kamu. Ya, kamu. Lihat gadget keren ini. Ini rautan, tapi untuk sayuran. Apa? Kamu gak salah dengar. Gak perlu aku ulang. Kedengarannya seru. Tinggal masukin sayuranmu ke dalam rautan dan putar. Lihat itu. Luar biasa. Lihat kita soloku. Kalau suka sayuran, kamu pasti suka ini. Lihatlah timun yang menyedihkan ini. Kamu pasti pengen pita timun. Ya, kamu pasti pengen. Pasti butuh. Aku pengen, aku butuh. Sekarang juga. Ambil saja. Makasih mas-mas TV serem. Bagus banget. Ubah semua timunmu jadi masker wajah dan tampil cantik. Nyaman banget. Kalau jadi orang giga kaya, kamu mau belanja apa? Ceritain di kolom komentar ya. Share video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe channel kami untuk video kocak lainnya.